Halo Sobat Digimon, jumpa lagi dengan saya. Di review kali ini kita bakalan unboxing Masta Hades ya. Jadi di sini aku dapat dapat Masta Hades cuy. Jadi ini adalah akun dari Abang Vio Alfauzan. Makasih bang yang udah mempercayakan Masta Hades ke aku ya. Jadi ini adalah salah satu server 20 yang lumayan keren cuy. Kuat ya. Jadi ya, ini adalah VIP 5. Sekarang kita bakalan cek Digimon apa aja yang ada. Yang pertama ada Serapi cuy. Wadaw, gila banget cuy. Di sini powernya 20.000 ya. Wah. Biasanya ini dibuat tanker doang, tinggi di HP sama defense. Tapi ini bisa ke power juga ya, ke attack. Jadi di sini HP-nya ada 31.000 cuy. Wah, keren. Kita lihat chip. Chipnya adalah kombinasi dari iron dan juga recover. Oke, jadi di sini dia menggunakan dua jenis efek dari recover, yaitu HP 15% dan juga pengembalian HP sebesar 10%. Dan untuk recover dia menggunakan HP, sorry salah cuy, jadi dia menggunakan iron 2 dan 4 set dan juga untuk recover 2 set ya. Jadi untuk yang iron dia menggunakan defense sebesar 30% dan untuk yang 4 set menggunakan efek kedua yaitu meningkatkan defense sebesar 60% selama 2 turn. Dan yang terakhir ada recover, dia itu HP meningkat sebesar 15%. Wah, ini keren banget coy. Skill udah max ke 12. Setelah itu kita mau lihat brick. Oke, breaknya nggak perlu dilihat lagi cuy, bagus banget ya, udah ada HP dan defense. Dan ini cocok banget, mungkin kita bakal tambahin tam buat ya lebih sering gunain HP absorb. Oke, ini tangan gua gemeteran ya, ini megang punyanya Masta Hades. Oke, wadaw, ini next ada Black Metal Garurumon ya. Wah, ini yang gua impi-impiin ya. Wah, ini keren banget cuy. Lihat aja powernya, wadaw, 45.000 cuy. Wah, ini buat menggasak Mugen AB51 bisa jadi rongsokan ya. Wah, ini keren banget bro. Kok bisa sampai segini ya? Dia itu udah bintang 10 loh. Wah, keren. Oke, chipnya itu adalah kombinasi dari Lens dan juga Berserker. Jadi, dia gunain attack, critical dan juga attack. Wah, keren. Untuk break seperti biasa, attack dan juga si critical. Oke, next. Wadaw, ada Mugen cuy. Mugen di sini dia masih 16.000, tapi keren banget cuy, dia udah bintang 8 dan juga plus 2. Wah. Dan kita mau lihat chip. Chipnya adalah kombinasi dari, oh enggak, dia itu cuma menggunakan recover ya. Ya, HP dan juga reserve HP sebelah 10% dan juga HP meningkat 15%. Wah, keren cuy. Untuk break kita bakal lihat. Dia menggunakan HP, defense. Oh, jadi ini jadikan tim tank ya. Oke, nice bro. Waduh, next ada kucing cuy. Haha, ini keren banget. Wah, dia ada di 15.000. Oke, kita lihat di sini dia menggunakan kombinasi dari speed dan veteran cuy. Jadi dia veteran menggunakan dua efek, yaitu yang pertama adalah attack dan yang kedua ada tam. Wah. Setelah itu dia kombinasi dengan speed sebesar 15% ya. Oke. Untuk break kita bakalan lihat. Wow, di sini fokus ke serangan ya. Kalau kita lihat di sini attack semua. Oke, nice job, bro.
dan beberapa jenis Digimon lain. Wow, ini keren-keren ya. Ada apa ini? Opanimon. Oh, Metal Etemon. Wah, keren-keren cuy. Wow, keren. Oke. Selanjutnya kita bakalan review tentang guildnya. Jadi kalau Abilma 1 barusan pindah ke guild Garuda, kita di sini ada di Indotamer, sama-sama level 7, sama-sama kuat. Oh, nice job. Oke. Ini keren banget ya. Oh, udah harus dipanen ya. Oke, kita panen dulu, coy. Oke. Kita back. Sekarang kita mau lihat timernya, coy. Di sini ada Hikari ya. Hikari itu adalah jenis yang cocok untuk Digimon Cahaya dan juga Digimon Base. Jadi sangat cocok dengan keempat Digimon yang direview barusan, yaitu Digimon Cahaya dan juga Base. Oke, di sini kita bakalan cek. Ada 32, coy. Ini tinggi banget ya. Dan untuk jenisnya adalah Jewel R4 ya. Ini tinggi ya. Tinggal dikit lagi kita bisa ke R5, coy. Keren. Yang lain, keren bro, ada level 40. 34, 27, 38, 27, 29. Belum kebuka ya. Wah, keren bro, it's very very good. Udah gak bisa berkata-kata gue. Oke. Oh, ini cadangan baby Digimon ya. Baby puzzle, banyak banget bro. Oke. Di sini karena masih belum punya super ultimate, kita bakalan mencoba nanti. Next video bakalan ada keberuntungan untuk Jogres di Masta Hades. Semoga kita sukses untuk Jogres ya. Tungguin aja next video. Oke, ya udah kalau gitu gua pamit. Thanks for watching and terima kasih buat Abang Vio Alfauzan yang udah mempercayakan akun ini ke aku. Aku bakal jaga baik-baik banget. Seneng banget pokoknya. Yaudah kalau gitu gue pamit. Dadah. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya.